Hai, nama saya Ardi Tami. Saya dari jurusan Mekanisasi Pertanian SMK Negeri 2 Buntok. Di sini saya akan memperkenalkan alat mesin perawatan perbengkelan, khususnya las listrik. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Pertama, bahannya besi, dan alatnya untuk pengukur besi. Di sini bahan utamanya besi bulat, dan untuk pengukurnya seperti meteran. Ini untuk mendapatkan hasil yang tepat dan presisinya, kita akan melihat tahap pemotongan yang dibawakan oleh teman-teman. Tahap pemotongan ini kita akan menggunakan alat seperti gerinda mesin, gergaji, api manual. Kita lihat gimana sih proses pemotongannya. Setelah kita melakukan pengukuran dan pemotongan, selanjutnya kita akan melihat proses untuk pengelasan atau penyambungan logam. Mari kita lihat proses pengelasan. Siswa Mekanisasi Pertanian ini belajar melas untuk menyambung alat-alat pertanian yang patah. Selain itu, kami juga memiliki kreativitas seperti membuat rak sepatu dan tungku tempat kompor dan lain-lain. Demikianlah proses pengelasan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. SMK Negeri 2 Buntok, Iya! Hebat!